Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, kisah kelahiran Yesus diawali dengan mukjizat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini mengingatkan kita akan keajaiban dan kekuatan Allah dalam menggenapi rencananya di tengah-tengah keadaan yang tampaknya tidak mungkin. Yusuf menunjukkan ketaatan dan ketulusan hati yang luar biasa. Meskipun awalnya bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam, ia dengan cepat merespon panggilan Tuhan dan menerima tanggung jawab sebagai ayah Yesus. Malaikat memberitahu Yusuf bahwa anak yang akan dilahirkan akan dinamai Yesus, yang berarti dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama ini mencerminkan misi utama Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa manusia. Dengan pemberian nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Kita diingatkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan rencana keselamatan, tetapi juga aktif hadir dalam kehidupan kita, mendukung dan membimbing kita. Salam sukacita kasih keluarga.